Oke, okay. So sekarang nih kita coba mau menjawab persoalan yang selalu orang tanya di Facebook. Kenapa bawa anak kau berjualan, dia bilang. Kenapa kau bawa anak kau berjualan? Iya. Kamu dari Tambunan lah nih, turun mau bagi stroli. Petroli. So, 1, 2, 3. Hai guys, oke, okay, terima kasih karena menonton channel Apa Kau Rasa. Pagi ini, sekali lagi saya bersama dengan saya punya kawan nih, BSF Channel TV. Kami akan ke Keningau lagi untuk mencari orang yang memerlukan bantuan. Tapi kali ini berbeza kerana kali ini kami dapat info daripada orang-orang yang komen. Daripada Orange Squad, tim Orange Squad. Oke, okay, Sentiki, tim Orange Squad. Kamu banyak membantu. Oke. Okay. Kami dapat info nih daripada komen dalam video YouTube kami yang hari itu. Kan dia ada share orang yang kami perlu bantu, orang yang memerlukan bantuan. Jadi komen ini datangnya daripada Niche MS. Oke, okay. Dia bilang, oke, okay, good job bro, saya suka yang macam ini. Bro, saya cadangkan, coba bro, tolong ada satu mama muda yang bawa dua orang anak yang masih kecil. Selalu berjualan herba-herba. Selalu dia berjualan di terminal bus KK, Keningau, sama di KK lah. Oke, okay. Kemudian dia bagi juga info. Dia bilang, bro, kalau boleh coba cek FB dia. Abi Bibi, homemade herba by Bibi. Jadi kemudian apabila saya tengok di Facebook, kami memang betul lah dia ni memerlukan, orang bilang memerlukan bantuan kami. Jadi bantuan macam mana? Kan nanti kita saksikan dalam video seterusnya, okay? Ready for take and action. Okay guys, saya sudah berhubung dengan dia melalui aplikasi WhatsApp ni. Saya dah minta izin dengan dia untuk membuat liputan mengenai sedikit latar belakang dia lah. So saya sudah minta izin untuk merakam dia punya latar belakang. Okay, jadi saya cuba telefon dia. Kalau sekiranya dia menyambut, tanya dia di mana sudah. Sebab dia ni, kalau saya tidak silap, dia ni selalu naik bus Kimanis ke Keningau. So kita tanya dia di mana dia berada sekarang. Voicemail kan, voice box. Tapi okay, tapi tidak apa. Sementara kita menunggu dia ni, mungkin dia datang lagi dalam sejam di tempat dia menjual tu. Kami akan pergi ke supermarket, kami akan belikan dia beberapa barang yang orang bilang barang yang dia perlukan lah, yang saya rasa dia perlukan untuk anak-anaknya. Okay guys, nanti ki. Sambil kami ini mencari barang-barang yang kami mau beli, kami jumpa beberapa orang di sini, beberapa orang gadis manis. So, hai Yulan. Hai. Hai. Kedai dorong ini mana? Kedai dorong ini X1 Shop ya. Salah lagi. Apa nama kedai? PJP. Nah, di dalam Giant kan, dalam bangunan Giant ni ada satu kedai PJP yang menjual pelbagai jenis aksesoris telefon. So kalau kamu mau datang sini, ayo cakap, kamu udah cakap. Oke. Bye.
Okay guys, so aku coba telepon dia lagi. Aku tanya dia minum susu apa yang dia, anak-anaknya minum susu apa. Tapi dia masih belum dapat dihubungi, mungkin dalam perjalanan. Jadi ada saya pernah WhatsApp dia beberapa hari lalu, saya tanya umur anaknya, dia beritahu umur anaknya ada yang berumur paling tua 3 tahun dan paling bongsu 4 bulan. Jadi kita belilah susu yang sesuai dengan umur. Let's go. Oke, umur bro. Kemudian untuk yang di bawah 1 tahun. 1 tahun. Ya, so kita jumpa sudah dua jenis susu. Yang pertama susu 1 hingga 3 tahun dan yang kedua di bawah 12 bulan. So kita membeli lagi beberapa mungkin kudapan lah, minuman-minuman. Halik. Kamu minum apa? Mango. Oke. Okay. Oke, guys, channel mau minum mango. Aku pula mau minum tu. Aku mau minum guys. Sebab kenapa guys? Malam aku baru buat live, aku makan 3 biji Carolina Reaper. Jadi diharapkan dengan minum ni aku punya perut yang memulas ni boleh jadi baiklah. Okay guys, so inilah sedikit barang-barang yang saya fikir dia. Saya fikir yang baik untuk saya belikan untuk dia lah, sebagai hadiah. Sebab dia sudi kan masuk dalam YouTube ni. Jadi ada saya beli susu dan saya ada beli beberapa minuman lah untuk anak-anaknya nanti. Okay, jadi sekarang kami sedang tunggu dia punya panggilan. Kita tunggu dia punya balasan dari WhatsApp. Once dia sudah bagi tahu dia sudah sampai, baru kami pergi sana. Okay guys. Okay guys, so kami sudah dapat berhubung dengan dia sudah WhatsApp tadi, dia bilang dia sudah sampai. Jadi sekarang kami mau pergi sana. Action. Okay guys, kami sudah sampai di sini, di tempatnya nih. Okay, dia menjual di sana tuh. Atau kalau kamu dapat tempat kah? Tempat di mana dia menjual nih, di stesen bus Tungma Nui Lok Express. Mau pergi KK. Depan sini ada food court, Keningau food court. Dan sebelah sana ada masjid. Memang tempat ni dia salah satu tempat yang dia menjual di sini. So sekarang ni kami mau pergi sana. Okay, jom. Action. Okay, jom.
tidak bayang kan? Bayang juga. Itu kita cari ayunan kan? Mana juga ini kalau ayunan lagi. Hai. Hai. Assalamualaikum. Ebi ya? Iya. Saya lihat yang Amar. Hai. Mau masak kita tuh. So guys, kita sudah sampai di sini. So ini adalah Ebi. Jadi so saya dah bawa sedikit potongan lah. Untuk anak-anak ada vitamin, ya. Masa dalam kita minum. Thank you. Boleh saya duduk di sini? Nah itu berkatnya lebih lah. Kita kerja di sini lah, di bengkel. Enggak, saya kerja kontrak. Kontrak? Ya. Kontrak. Kadang itulah tidak tentu. Jadi ya operator. Operator mesin ya. Lah. Ya. Buat kerja anu ini terracing gitu. Ya. Oke, sudah cameraman? Oke. Bye-bye. Ready to take. Bye-bye. Oke, bersama saya sekarang adalah saudari Ebi. Bersama dengan dua orang anaknya. Kan dorang di sini menjual. Tadi datang sini jam berapa datang? Dalam jam 10.15. Macam dalam jam 10.40. Iya, 10.40. Jadi biasanya menjual kan dorang nangis betul ya. Dia pun mau bercakap depan kamera juga nih. Jadi biasanya menjual di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Kan suaminya dalam jam 10 sampai petang jam 5 macam tuh balik. Jam 10 sampai petang jam 5. Iya, jam 5 ikut bus kelas jam 5. Jam 5. Bersama dengan anak dua orang nih lah. Iya, kami kadang habis jualan, kadang tidak juga. Biasa kamu habis jualan jam berapa kamu habis jualan? Kadang dalam jam 4 lebih lah juga. Jam 4 lebih? Baru habis. Nah, kadang tidak juga. Kadang-kadang awal juga lah. Ya, kadang awal, kadang tidak habis, bawa balik. Jadi, ini siapa yang sering berangkat ini semua nih? Ada adik nih, bawa adik. Adik? Iya, bawa adik. Ini adik lah. Iya, bawa adik. Adik atau nega. Iya. Itulah, aku pun berpikir juga macam mana lah kita beli angkat nih semua kan? Iya. Dengan lagi anak dua orang. Kamu ujung minggu kan cuti sekolah, bawa dia lah. Oh gitu. Jadi kebiasaannya anak-anak nih, dorang buat apa di sini? Dorang duduk sih atau bermain-main? Kan? Duduk sebab bahaya kan ada banyak kereta. Oh, kita sentiasa pegang dia lah? Iya, sentiasa pegang, takut terlepas, Pak. Oh, gitu. Jadi, kita tengok di sini jualan ya. Apa-apa jualan yang kamu ada jual di sini, seperti? Pakis. Beli buka punya kan? Beli, Pak. Ada sayur pakis. Sayur pakis nih kamu jual berapa? Dalam 2,5, Pak. Siapa ambil dari orang kan? Oh. Ya, kalau kamu cari sendiri, bisa. Ada butak kan? Ya, kita cukup bergerak. So, yang sayur-sayuran ini kamu memang ambil dari orang lah? Iya. Kecuali yang ada yang kangkung, tanam sendiri lah. Kangkung? Ya. Ada kamu bawa kangkung? Sayur kecil aja. Oh, dalam-dalam ini lah ada kangkung, ya. Kan? Ada lemiding. Tadi sayur pakis ini berapa ringgit seikat? 2,5. 2,5. Sayur lemiding? 2,5. 2,5 juga. Dan juga sayur kangkung? 2 ringgit. Makanya kampung dia lah. Ada kampung. Jadi apa lagi barang kamu selain kamu ada jual sayuran? Umbut sawit. Umbut sawit? Iya, umbut sawit. Oh. Nah, guys. Gimana kamu dapat umbut sawit nih? Ambil dari orang juga. Ambil dari orang juga lah. Iya. So, umbut sawit ini berapa kamu jual? 2,5 juga. 2,5 juga. Iya. Iya. Selain daripada itu apa lagi? Ada macam jeruk ikan. Jeruk ikan. Anak dia pun mau jadi YouTuber juga, mau bercakap di depan game. Say hi. Hi. Oke, bro. Huy, semangat dia punya hi. Oh ya, kita lupa tanya nama kan? Iya. Nama kita siapa? Nama panjang, oh betul. Ebi Jeffrey. Ebi Jeffrey. Iya, terima kasih. Nama anak kita nih? Nama dia Ebi. Hah? Ebriel. Oh, jadi lelaki kah perempuan tu dia tanya. Lelaki. Iya. Oh. Yang ini? Gabriel. So ini?
Gabriel ini? Gabriel. Oh begitu, oh, oke. Okay. Gabriel dan Gabriel. Iya. Cantik namanya. So, kamu ada jual tadi ini? Ada jeruk. Jeruk ikan. Jeruk ikan ini berapa? Berapa satu? 25 satu anu. 25 ringgit. Apa ini? Ini akar lintotobau. Akar lintotobau? Iya. Oke, okay. Aku memang betul-betul tidak tahu apa benda akar lintotobau ini. Apa ini? Susah banget mencari. Ini untuk apa nih? Untuk apa untuk nih? Untuk minum. Akar minum buat angin. Untuk elakan meroyan macam itu. Lepas bersalin kan minum ini lah. Untuk bersalin lah? Iya, tidak bersalin. Ini juga apa? Kalau tidak bersalin untuk apa? Buang angin. Buang angin. Kalau lelaki boleh makan enggak? Boleh minum enggak? Boleh. Boleh juga. Boleh. Akar lintotobau merah. Lintotobau merah, akar lintotobau merah. Oh. Kalau begini berapa kamu jual? Dalam 20 satu paket. 25 ringgit 20 satu paket. Iya, 20. Tapi dia susah mau dicari lah. Iya, susah mau cari. Oke, okay, selain itu apa lagi? Anina yang herba mandian. Ini herba. Ya, herba mandian. Ini yang kamu buat tuh kan? Iya, ini yang kami buat semalam itu. Herba. Ini RM5 ringgit satu paket. Iya. Oh. Ada 5 jenis campuran lah. Ada 5 serai merah, daun gajah, daun sambung macam tuh. Oh. Daunnya kayu putih. So, untuk kebaikannya apa? Untuk apa? Untuk ini untuk mandi. Untuk yang ini untuk minum, ini untuk mandi. Mas Bek, aku tanya, kalau enggak aku minum sudah nih. Soalnya untuk mandi lah. Nah, ini untuk mandi. Lagi perempuan boleh guna. Lagi perempuan boleh guna. Boleh buat betangan, bikin nanam-nanam kaki pun boleh. Beli nanam kaki. Oh, bagus, aku belikan untuk bini gue kan. 5 ringgit satu kan? Iya, 5 ringgit satu. Ini herba di dalam nih, apa dia punya campuran nih? Ada 5 jenis daun. Ada 5 jenis daun. Iya, serai merah, daun minyak kayu putih, okay. Daun limau purut. Sama daun limau gajah, daun sambung. Kalau orang kampung bilang daun tawau. Daun tawau. Nah guys, pelbagai herba dicampur dalam. Oke. Ada lagi? Ini? Ini benar. Dia pun ikut juga. Ini anu. Keladi. Ini keladi. Oh, ini pun sedap. Ini aku suka makan guys, memang sedap guys. Sayur keladi. Ini kamu jual berapa? 2 ringgit. 2 ringgit. Iya. Jadi guys, warga Teningau, kan kamu boleh datang di sini bantu Ebi untuk habiskan jualannya. Ada pelbagai barang yang dijual, ada seperti contoh di sini paku pakis. Ada umbut sawit. Ya, umbut sawit. Ada ini akar lintotobau. Kemudian ada sayur keladi. Nah, dan juga di sini ada dibuat sendiri herba untuk mandian. Iya, untuk mandian. Untuk mandian. Bukan untuk minum, mah untuk mandi. Ini untuk minum, untuk mandi. Ya. Untuk minum, untuk mandi. Sama inilah, kan? Ya, jeruk ikan. Jeruk ikan. Jeruk ikan sungai lah. Jeruk ikan sungai. Iya. Ini terus terang, aku pun sebenarnya tidak pernah makan nih. Aku pernah coba, tapi. Tapi baru buat nih, belum berapa? Belum masak kok. Iya kak. Belum masak. Oh, my God.
bayar langganan. Berapa? Tidak payah lah. Oke, okay. So sekarang nih kita coba mau menjawab persoalan yang selalu orang tanya di Facebook, di WhatsApp, di Messenger macam tuh. Di Messenger pun banyak orang tanya. Jadi apa contoh soalan yang selalu orang tanya? Mana laki kau, dia bilang. Mana laki kau? Iya. So, gimana? Coba cerita. Dia bilang, bisa jawab. Sedang dia di kampung, kami dia tinggal sama-sama. Dia di kampung di sini, di Biak. Di Biak. Kerja kampung sih, macam potong getah, tolong-tolong gitu ah. Pendapatan pun on off. On off lah, kadang ya. Ada. Tidak, kadang ada, kadang tidak. Jadi saya tolonglah muncul begini. Itu ceritanya. Iya. Nanti tidak. Mungkin kalau aku pegang dia mungkin dia nangis kan. Nah, sama uncle. Sama uncle. Nah, kau tidak nangis sudah. Ini kau nangis sama uncle lah. Nanti uncle tidak mau kawan kau. Nih, rupanya dia mau sama aku. Sih. Oke. Okay. Soalan daripada Abriel. Oke. Okay. Oke, okay, soalan yang kedua yang selalu orang tanya apa? Kenapa kau bawa anak kau berjualan, dia bilang. Kenapa kau bawa anak kau berjualan? Iya. Oh, iya. Saya pun sebenarnya tanya juga kan kenapa kita bawa nih. Anak kita. Saya ini masih tinggal dengan ibu bapak lah. Tapi okay. Ada mama saya juga, cuma dia tidak berapa sihat. Oh gitu. Tadi pun kira mau kasih tinggal ini supaya senang sikit kan. Sebab dia negatif, saya takut juga selalu berlari di sini. Tapi dia pergi berurut, kaki dia bengkak. Kaki dia bengkak? Iya, kaki dia bengkak lama sudah. Selalu juga dia berurut. Itulah saya tidak kasih susah, tolong jaga anak-anak. Begitu ceritanya. Ada adik saya, tapi ini perempuan satu adik saya yang beli syarap lah. Terus saya buat dia berjualan sambil beli tolong-tolong. Mama saya pun di rumah, macam ada buat kerja rumah macam tuh, kemas rumah. Tidak juga mau kasih susah jaga nih dorang. Dan soalnya lah saya tanya, kita punya orang tua, masih ada? Masih. Hei. Nangis dulu. Yang dia tidak biasa sama uncle nih. Sini banget tidak tidak. Jadi itu sudah mamanya. So macam mana lah nih guys, menjual di sini kan dengan begini cuaca barat itu memang itu itulah. Jadi apa lagi persoalannya selalu orang tanya? Kenapa Abi menjual jauh-jauh dia bilang? Ah kenapa pergi menjual jauh-jauh? So, saya macam saya start menjualan dari keke pikirnya awal ni masa mengandung ni lah. Masa mengandung lagi jalan bawa ni semua. Yeah. Wah, macam last macam satu minggu sebelum sebenarnya kata lagi saya pikir. Jadi tempat kita menjual ni di tukar-tukar lah. Ya, terminal KK dengan terminal Paningau. Terminal KK sama terminal ini. Iya. Belum bawa di panas bakal. Ya, mungkin cuaca panas kan. Sian juga. Jadi ada kita ada jual jadual ke bila masa kita di KK, bila masa kita di Paningau. Kadang-kadang ujung minggu lah. Selalu sepi berjalan. Ujung minggu saya pergi ya, berjalan. Tapi kalau macam hari 1 sampai hari 5 dorang sekolah, susah motor. Ya dong susah dong. Anu cuti tolong saya. Gitu. Kalau ujung minggu dorang cuti saya boleh bawa, tolong-tolong kasih anu bantu saya masa menjual. Jadi kalau bukan ujung minggu kamu tidak pergi menjual lah? Tidak. Sewaktu bab saya bukan tidak mau berniaga di tempat sendiri, tapi sana kan ramai penjual, banyak pesaing. Bukan tidak mau bersaing, cuma mungkin yalah. Kalau saya pergi jauh sedikit mungkin ada lebih rezeki. Oh. So, ada lagi mungkin saya mau tanya sendiri, kamu tinggal di mana? Dari kami dari Kimanis. Kamu dari Kimanis? Iya, kami dari Kimanis, selalu kami tunggu bus. Macam ini di Siring Jalan lah. Kamu tunggu bus Siring Jalan. Iya, kadang kalau full terpaksa tunggu second tuh lah tidak tentu masa datang berjualan. Oh, gitu. Kalau kereta sendiri mungkin boleh lah awal sedikit cuma tidak. Jadi kamu selalu tumpang bus, kamu bayar bus lah? Iya, bayar bus. Kalau macam bus besar nih, kami dua orang deh, cas 30 lah. Pulang
balik kalau ikut bus yang sama dalam 60 pulang 60. Balik. Pulang wow. Balik. Jadi kamu punya orang bilang kenapa mahal? Bukan sambil mahal, bab orang saya pun ambil dari orang kan tidak banyak untung sambil dalam 1 ringgit atau 50 sen saja. Iyalah, tapi satu hari kamu punya kos untuk pergi sini pun sudah 60 ringgit. Lain lagi termaksud macam Nina punya makan budak-budak kan. Kalau kami saya ini saya jarang jam makan. Saya tembalik juga. Lapar tapi saya tahan dulu lah, biarlah budak-budak saja kan kena sedih. Makasih utama. Oh gitu. Adalah sikit-sikit untuk beli keperluan orang. Untuk beli keperluan. Bantu-bantu beliau di rumah kan. So, masih menumpang kan tidak juga bagus kalau muarap beliau saja beli barang di rumah kan. Sudah ada keluarga juga sudah. Peng, saya terkejut tadi kamu mengandung Bun. Kamu mas mengandung si April tadi. Iya. Dan kamu sudah menjual begini lah. Iya, masih lah. Wow. Last sebelum 1 minggu saya masuk hospital, masih lah saya di terminal keke bawa herbal mandian, bawa kui. Memang banyak lah orang kecam, tapi apa boleh buat kan. Yalah, kita usaha kan, apa yang kita usaha. Mampu. Apa yang saya mampu, saya buat lah. Saya cuma, sebab saya tidak mau kasih usaha siapa-siapa. Ya, insya Allah lah kita doakan nanti anak-anaknya kan, nanti orang akan besar dan orang akan ingat jasa baik ibu pada orang kan. Ya, nah, belajar betul-betul lah. Ngatain si Anu kiri kanan nyusu. Dia punya badan pun penuh stiker sudah nih. Gula-gula punya ni. Setelah budak-budak asal nampak yang gula-gula 20 sen. Gula-gula ada tu. 20 sen. Gula-gula getah tu kan, dengan stiker. Nah, dia kepanasan. Begitu tu selalu. Baru dia anu kan, tenang. So, gini, kami datang sini pun sejak kami mau bagi tadi tu. Kami mau beli juga beberapa benda lah. Kami datang sini mau beli. Nah, kira kami mau bantu lah. Sekat mana yang kami mampu. Sebab kalau kami saja yang beli nih untuk hari ini, dia apa yang kami buat nih tidak berhasil lah. Tapi sekiranya kamu kan netizen, terutamanya orang-orang Keningau, kalau kamu mau beli sayur, kamu datanglah sini. Kamu bantu Ebi kan, kasih habis jualannya cepat supaya dia boleh balik ke rumah, dia tolong jaga anak-anaknya kan, dia tolong jaga mamanya kan, tolong buat anulah, orang bilang boleh bermain bersama-sama anak-anaknya. Okay guys. Kamu lah nih harapan, netizen Keningau. Kalau kamu tengok ini video, kamu jangan lupa komen. Dan kamu tulis pendapat kamu di bawah, kalian komen. Dan kamu jangan lupa untuk share benda ini guys. Okay, thank you. So, sekarang nih, kami mau beli beberapa sayuran lah di sini. Okay. Ini aku mau beli. Oh, yang aku suka makan nih. Ini kalau masak dengan belacan, kan? Belacan dengan lada ni sedap. Buka sini dulu. Okay. Ambil dua untuk kawan saya ni. Ini kangkung kan? Iya kan. Kangkung juga. Apa lagi yang ada? Lele kangkung. Oh, ini lagi tadi. Pun sedap. Ini ikut betul-betul muka kita. Kan? Sama muka kita. Jadi ini umput sawit kan? Iya, umput sawit. Sedap kita masak sardin. Mana masak sardin? Pakai sardin? Pakai sardin. Sardin yang biasa itulah. Sardin singkap. Nanti dicoba. Apa lagi? Ini tadi untuk apa kita bilang tu? Untuk elak meroyan, buang angin. Elak meroyan dan buang angin. Bantuan. Ini ada saudari mau beli. Mau beli? Oh, bagi stroller. Dia bagi stroli? Iya. Maksudnya? Ya. Oh, dia bagi begitu saja? Iya. Jadi, sebagai saya pagi dia memerlukan, saya nampak juga dia balik-balik pos hari batu.
itu. Ah, jadi saya bilang nanti ada masa saya turun, saya dari Tambunan, saya turun nanti saya bagi. Tuh, oh, kami jauhnya. Kami buat kamu dari Tambunan lah nih. Turun mau bagi stroli. Nah, stroli. Terima kasih. Kami pun di sini ya lah, kami buat kabar YouTube-nya untuk buat bantu dia lah. Jualannya nih. Gitu. Tania, terima kasih. Nama kita? Nama saya Brenda. Brenda? Brenda Alfonso. Okay. Bye. So, itulah tadi guys, ada tadi satu orang insan yang berhati mulia. Dia sanggup turun daripada Tambunan tadi, kan? Seorang perempuan ini sanggup turun daripada Tambunan untuk memberi stroller kepada Abby. So, yalah, jarang kita jumpa orang begini guys. Nah, kebetulan kami buat rekaman nih, dia datang di sini. Dia mau menyusu sudah. So, anaknya sekarang sudah mau menyusu. Kita tidak mau kacau orang yang menyusukan anak. Ada benda kita tidak boleh rakam kan. Jadi saya rasa sampai sini saja. Abby, ada apa-apa pesanan Abby? Oke, so sekarang kita mau tanya Abby. Abby, ada pesanan untuk kita punya viewers? Untuk kalau kami datang ke dia, kalau datang tetap support us. Selalu setiap ujung minggu sejak mencari rezeki di sini. Ujung minggu. Ya, setiap ujung minggu. Ya. So, okay, apa kali? Terima kasih As datang sudi support kami. Sama-sama kan. So, inilah tujuan kami ini sebenarnya untuk bantu kan. Inilah bantu bagi kesadaran kepada masyarakat kan. Ada orang-orang yang begini yang kita boleh bantu. Kalau kami bantu satu orang kami tidak mampu. Kami dua orang saja ini buat beli sampai habis pun macam mana untuk satu hari saja kami tidak mampu. Jadi apa yang kami boleh buat, kami bagi, sebarkan ni maklumat, sebarkan ni kesedaran kepada kamu viewers dan kamu terutama orang Kiningau, tolonglah Abby. Nah, di sini. Okay, so bilang hi depan kamera, bye bye. Hi, bye bye. Hi. Bye. Nih, dia Gabriel. Bye. Kamu lagi selalu. Okay guys, itu saja untuk episode hari ini. Eh, jumpa anda pada episode akan datang. Sentiki. Sentiki. Aku pun masih sentiki. Semua pun sentiki. Sini semua masuk. Masuk. Okay, 1, 2, 3, sentiki. Masuk ke dalam. Surung dia. Surung dia. Mari dia punya keselamatan. Okay, sentiki. Mantap sudah dia. Dia. Jadi Gabriel, kalau ikut aku balik rumah lah. Ikut aku balik lah. Ciao.